Seterusnya, kita bentukkan terus, okey? Okey, untuk bentukkan, untuk seluar kanak-kanak, anda boleh buat garisan yang lurus ataupun bengkok. Bukan bengkok, melengkung. Melengkung. Okey, kalau lurus, dia beginilah bentuk dia. Okey, kalau lurus, dia bentuk dia begini. Okey? Ini untuk lurus. Okey, kalau nak melengkung, kita tak perlu melengkung sangat. Okey, pakai macam ni je. Okey? Dia ada dua pilihan untuk buat kanak-kanak ni. Tak perlu melengkung sangat. Jadi nak lurus boleh, nak melengkung boleh. Okay? Jadi nampak dia masuk sikit je. Okay? So ini bentuk dia. Tapi belum siap lagi, saya nak buat dengan basi. Saya nak buat dengan basi. Dia dah siap sekali, kita tak perlu tambah apa-apalah. So atas, tambahkan 1 inci. Pakai marker merah yang basi. Oh. Bagi dia orang nampak clear. Okay. Okay, setakat ni adakah anda jelas? Sekarang kita boleh komen jelas. Pada siapa yang nak pola, so saya dah pinkan. Ada tu, kat situ pin. Nampak bisf.la ni. Siapa yang nak pola lah, boleh klik ni. Nanti anda boleh WhatsApp dengan tim kami untuk dapatkan pola-pola jalan terbang untuk anda buat kerja dengan lebih cepat. Okey, sama cikgu. Ya, okey. Siapa yang rasa tak nak buat pola, boleh dapatkan pola. Ikutlah, sama je dua-dua. Okey. So, untuk atas kita tambahkan 1 inci. Ini saya nak buat dengan siangan basi. Okey, siangan basi. So, bahagian atas kita tambahkan 1 inci. Bawah tak, ni sisi tak ada basi. Actually, sisi tadi saya dah buat 1 inci setengah dekat sini. Dia dah tersembunyi basinya setengah inci. Okay, so bahagian sini semua dah ada basi. Okay, ingat tak saya kata tadi bukaan kaki ni bahagi dengan 2, tambahkan setengah. So, kita terus garis. Saya tak nak nanti ada keliru ni, pola dah siap basi lah. Kita tinggal tambah basi atas dan bawah sahaja. Okay, so bawah ni 1 inci setengah. Wow. Seterusnya, untuk bahagian bawah ni, kita nak letakkan berapa, kita ukur yang tadi kita buat bukaan kaki ni. Kemudian kita akan tambahkan suku inci. Okey, ni ukur dalam 5 3/4, 5.5, 5.5. Okey, tambahkan suku inci jadi 5 3/4. Untuk apa? Okey, ini untuk bawah dia lah. Kita nak buat dia punya basi. Ini actually basi. Nanti saya tunjukkan bila saya potong, mana datang benda tu. Actually kan? Kat sini. Tu kena tahu suku kan? Suku. Daripada ukuran sini, nak letak bawah ni tambahkan suku inci. Okey, dia tak boleh ambil ni sama. Tak boleh. Nanti saya ada jahit. Sebab dia kan? Ada, nanti kat dalam menjahit. Lagi lah saya tak nak potong ilmu cikgu. Dah siap, senangnya. Siapa yang tengok daripada awal sampai habis ni dah siap. Cuma saya nak tanda kat sini supaya anda lebih jelas ya. Ini kita tanda macam ni. Ini adalah nama dia dalam lipatan. Dan kita buat dua keping ya. Inilah 10 bahagian. 2 dapat 5 tambah 1 inci. 10 bahagian. Okey, betul. 10 bahagi 2 tambahkan dengan setengah inci. Suku inci. Ya Allah, suku inci. Ni untuk bawah ni adalah saiz ini, ukuran ini, kemudian tambahkan dengan suku inci. So dapatlah kat bawah ni. Okey? Okey ya. Latif Musa. Ya, sama-sama. King Yumi, untuk mudah jahit kalau macam tu nanti. Ya, betul. Nampak dah pandai dah. Kita dah ada student yang dah faham. Dah faham selok-belok. Okey, baik. Seterusnya, mari kita gunting. Kita gunting sebab kita pakai satu keping saja.
Okey, dah pun siap. Hai, anda nak lagi perkongsian daripada cikgu? So, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan tekan loceng supaya anda tidak tertinggal lagi info dan ilmu jahitan daripada kami yang kami akan kongsikan. Bye, jumpa lagi.